Ini memang pernyataan Agnes Monica membuat publik terbelah. Apa sikap Anda mengenai pernyataan ini? Saya kecewa waktu dia bilang, mula-mula saya bilang mungkin ini cultural shock ya, gegar budaya. Karena kalau lihat dia, ini pakaiannya, caranya dia ngomong dan segala macam itu udah pokoknya something else gitu ya. Jadi terus kemudian ada pernyataan itu, saya analisis, saya ulang-ulang. Menurut saya ya apa ya, sedih gitu. Karena dia membedakan dirinya dari orang lain karena darah dan agamanya. Wawancara yang dilakukan terhadap Agnes itu kan singkat, jadi membutuhkan penjelasan konteks yang dibalik itu. Mungkin kalau dari perspektif biologis gitu ya, memang Indonesia tidak didirikan atas dasar homogenitas darah ataupun apa namanya.